Penghargaan terhadap 3 satuan kerja sama satuan wilayah Polda Sumsel ini diinjak langsung oleh Kepala Sumsel di depan para personil Polda Sumsel, di mana ketiga satuan kerja sama 4 satuan wilayah yang diinjak penghargaan ini sudah berprestasi juru hal pengungkapan kasus kejahatan baik itu tindak pidana umum maupun narkoba yang selama ini memang dasar keluarga. Sasiko, satuan wilayah yang menerima penghargaan yaitu Polres Banyuasin sudah berhasil mengungkap narkoba berupa sabu seberat 2 kg sama 9.000 butir inek di Jalan Lintas Timur Palembang Jambi. Dijelaskan oleh Kapolres Banyuasin AKBP Yudi Pinem bahwa dengan penghargaan itu pihaknya khususnya personil satuan narkoba bakal lebih giat lagi guna merantas narkoba. Motivasi bagi kami lebih untuk mengungkap kasus narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Banyuasin. Lalu satu wilayah lainnya yaitu Polres OI menerima penghargaan dari Kapolres Sumsel karena berhasil mengungkap kejahatan pada perayaan tahunannya. Terus Polres Oku berhasil mengungkap kejahatan melalui call center 110 sama Polres Palembang berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat 3 kg. Firman Hidayat, PAL TV.